Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ayo kita praktek bikin pistol mainan dari kertas yang unik banget. Oke, ini kita siapkan kertas buku tulis guys, satu lembar terlebih dahulu. Dan langsung saja kita mulai. Yang pertama ini satu lembar kita siapkan, kemudian kita buat lipatannya guys. Lipatan pertama. Kemudian kita buka lagi, ini ada garis tengahnya. Ini kita buat lipatan ke tengah menggunakan batas garisan atau batas garis di tengah ini. Kita lipat lagi untuk yang satunya guys. Kita rapikan. Setelah itu kita lipat lagi ke tengah. Satu kali lagi ke tengah. Setelah itu yang satunya juga kita buat ke tengah lagi. Oke, setelah itu kita jadikan satu. Dan aku sudah bikin yang satunya, jadi hanya butuh dua potong atau dua lipatan ini. Untuk selanjutnya kita lipat di bagian tengah ini. Kita lipat jadi dua. Yang satunya juga kita lipat jadi dua. Kemudian kita buka salah satunya. Kita gunakan untuk mengukur. Jadi bagian tengah ini, pas di bagian tengah ini kita ukur di sini. Terus beri jeda sedikit atau beri jarak sedikit untuk buat kita buat lipatan segitiga ke bawah. Setelah itu kita lepaskan dan ini kita paskan guys agar simetris. Kita buat lipatan seperti ini. Nah, kemudian kita buka lagi ini lipatannya, kita agak buat menyerong. Yang satunya juga kita buat agak menyerong. Nah, setelah itu guys, ini sudah jadi untuk bagian pertamanya. Yang kedua, yang tadi kita lipat ini tinggal kita masukkan, tinggal kita sorongkan. Masukkan. Nah, ini kita rapikan lagi dan pistol kita sudah jadi guys, siap untuk mainan, buat mainan dengan teman-teman kita. Gampang banget, unik banget, keren banget. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.